Pasangan suami istri di Kebayoran Lama, yakni D dan DS, menjadi korban aksi pembunuhan yang dilakukan kakak beradik AH dan JZ. Kedua pelaku merenggut nyawa pasutri itu di salah satu ruko kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Senin 18 Desember 2023. Aksi keji itu dilakukan segera pukul 3 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat dini hari saat korban sedang tertidur. Terkait hal itu, Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Widya Agustiono mengatakan, wanita yang menjadi korban pembunuhan itu diketahui tengah mengandung. Kompol Widya mengonfirmasi hal tersebut pada Selasa, 19 Desember 2023. Dikatakannya, dari hasil keterangan dokter, usia kandungan korban telah memasuki 33 minggu atau sekira 8 bulan. Atas perbuatannya itu, kakak adik pelaku pembunuhan tersebut dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kedua pelaku pun terancam hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Diberitakan sebelumnya, kakak beradik itu menghabisi nyawa korban dengan pisau daging. Keduanya nekat membunuh D dan DS lantaran sakit hati gegara sering dimarahi saat bekerja. Meski begitu, pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi korban untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya pasutri itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.